رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Pada tak kurang sampai 10 tahun saja. Lillahil amru min qabl. Semualah urusan yang berlaku itu milik Allah. Sebelum daripada itu wa min ba' dan juga selepas pada itu tersebut. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Dan pada hari ini merupakan hari kegembiraan bagi orang mukmin. Bi nasrillah, dengan pertolongan Allah. Yang suruh man yasha, Allah memilih untuk menolong siapa yang layak untuk Allah pilih. Wahual azizur rahim, sesungguhnya dia yakni Allah maha perkasa dan juga maha belah kasihan terhadap hamba-Nya. Surah Ar-Rum ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, yang dihormati pengerusi dan ahli atan kuasa masjid, pegawai-pegawai muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah kerana pada malam Jumaat yang indah ini, dalam bulan Zulkaedah ini, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu ini. Setelah mana kita melalui bulan Ramadan dan kemudian kita telah menghabiskan bulan Syawal, dan sekarang kita berada dalam bulan Zulkaedah, dan sekejap lagi kita akan masuk pula dalam bulan Zulhijjah. Bulan-bulan yang Allah susunkan menunjukkan umur kita juga akan semakin bertambah dan semakin bertambah, dan masa kita menghadap depan Allah semakin dekat dan semakin dekat. Alhamdulillah, dalam kesempatan kita, kesibukan kita, kita diberi peluang oleh Allah untuk kita duduk seketika di antara Maghrib dan Isyak ini. Dan kalaupun kita hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa di antara Maghrib dan Isyak ini merupakan masa yang penting dalam hidup orang mukmin. Sehingga kan kita diminta supaya sembahyang sunat awabin, sembahyang sunat yang orang yang lupa kepada Allah. Dan kalau kita tanya pada anak-anak kita yang menghafal Quran, masa inilah masa yang paling sukar untuk nak menghafal Quran. Tetapi kalau sekiranya mereka boleh hafal dan mereka boleh sebut ingatan itu, maka akan panjanglah dan berkekalanlah ingatan pada mereka dalam mereka menghafal Quran. Demikian juga kita, kalau mana di antara Maghrib dan Isyak ini kita diberi peluang. Kalau kita hidup zaman Rasulullah, masa yang Rasulullah sering ingatkan di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah dengan berbagai-bagai ingatan, nasihat dan juga apa yang berlaku di kalangan sahabat-sahabat untuk dijadikan pengajaran. Maka kita duduk di antara Maghrib dan Isyak ini pun salah satu di antara taman-taman syurga yang dipesan oleh Rasulullah. Rasulullah pesan supaya apabila kamu berjalan di mana-mana saja, kemudian kamu berjumpa dengan taman-taman syurga, fartak biha, kamu duduk dan kamu ambillah nikmatnya taman-taman syurga tersebut. Lalu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bertanya Rasulullah, apa dia taman-taman syurga itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, majalisil ilm, majlis ilmu, kata Rasulullah. Ataupun dalam satu riwayat yang lain kata majalisil zikr, majlis zikir, majlis yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini pula kita berbicara tentang satu tajuk yang disebut dengan pintu syurga itu terbuka luas di Gaza, yang sedang dalam keadaan yang baru berakhir peperangan kemarin. Dan alhamdulillah, kemenangan mula di kalangan umat Islam di bumi Gaza itu
mula berhari raya kemarin dan masing-masing bertakbir dan bertahmid dan bertasbih pada Allah. Setelah mana mereka melalui ujian yang panjang pada masa lebih kurang 50 hari. Perangan-perangan yang mengorbankan sejumlah 2,000 lebih nyawa dan runtuhan rumah-rumah yang banyak dan juga penempatan yang semakin dalam keadaan genting, kecederaan yang lebih 10,000 orang yang di mana menjadikan di kalangan mereka hampir 1.8 juta yang menjadikan jumlah pelarian di saat mana berlakunya peperangan. Ramadan dan Hari Raya yang kita sambut di kalangan tempat kita ini tidak sama dengan mereka yang sambut. Mereka sambut dalam keadaan celahan peluru-peluru. Di celah-celah disebut dengan bom-bom yang meranapkan rumah mereka. Tapi kita pula beraya dengan keadaan hilai tawa. Dalam keadaan kita je gembira, kerana boleh jadi jarak kita dan dalam keadaan suasana kita yang kurangnya sensitiviti terhadap di kalangan sesama kita ini. Walaupun sekalipun kita pun Allah uji dengan ujian kehilangan kapal terbang yang masih lagi buntu pada kita. Dan juga kita diuji dengan ujian terhempas kapal terbang yang disebut dengan MH17. Ujian yang sama sedang berlaku pada kita. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar, itu terpulang kepada kekuatan yang namakan dengan agama di kalangan kita. Walaupun sekalipun tajuk yang kita bincangkan pada malam ini, mengenai pintu syurga itu terbuka di bumi Gaza ini, bukanlah bermaksud bahawa tempat lain tak terbuka pintu syurga. Tetapi tempat-tempat yang lain masih lagi terbuka. Bukan kata di bumi Gaza saja tidak. Kita kena faham terbukanya yang dimaksudkan ini, kala mana kita bercerita tentang bagaimana gugur syahidnya orang yang mati syahid itu. Apabila gugur syahidnya orang yang hidup dan dipilih untuk dipilih gugur syahid, satu kemenangan yang besar dalam hidup ini. Kerana di antara kalimah yang biasa kita sebut, ikrar kita dalam hidup kita, di antara ikrar yang kita sebut dalam hidup orang mukmin ni, Allahu ghayatuna. Allah menjadi matlamat dalam hidup kita. Ini satu benda yang kita tak boleh lagi. Apabila kita sebut, kita setiap buat benda apa saja dalam hidup kita, kita mulakan dengan Allahu ghayatuna. Allah menjadi matlamat dalam hidup kita. Sebagaimana kita sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ni yang menjadi keutamaan. Yang kedua kita sebut, wa rasulu za'imuna. Rasul itu menjadi contoh ataupun ikon dalam hidup kita. Ikon kita ataupun ikutan kita, kuduah kita, tak lain dan tidak bukan wa rasulu za'imuna. Kemudian kita sebut lagi dalam hidup kita, wal Quran dusturuna. Quran ini menjadi perlembagaan pada diri kita. Segala benda yang kita buat, segala apa yang kita lakukan, mesti dustur kita, perlembagaan kita, asas kita dasar pada Al-Quran. Kemudian kita sebut wal jihad usabiluna, dan jihad itu merupakan jalan kami. Ini orang mukmin. Orang mukmin sentiasa memilih jalan untuk berjihad. Kalimah jihad ini tidak terpadam dalam hidup dan sanubari orang mukmin. Dan ayat akhir sekali kita sebut wasyahidu amanina. Syahid, mati syahid itu menjadi cita-cita di kalangan setiap, di kalangan orang yang beriman pada Allah. Ini menjadi satu matlamat dalam hidup orang mukmin. Kalau kita cerita tentang mengenai yang namakan dengan, yang disebut dengan kematian yang husnul khatimah, tak ada kematian yang lebih husnul khatimah setelah mana wafatnya Rasul, Nabi-Nabi dan juga yang namakan dengan para awliya as-salihin ini. Setelah mana mereka tersebut di antara mati husnul khatimah yang terbaik, yang namakan dengan mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah yang menjadi kegerunan pada barat, menjadi kegerunan pada musuh, sehinggakan musuh sampai peringkat mereka minta supaya jangan sebut lagi jihad, jangan sebut lagi mati syahid. Kerana apa dia? Kerana gambaran pada mereka sebut tentang jihad itu teroris, jihad itu pengganas. Kalau sebut jihad saja, digambarkan tentang orang yang jahat dan orang ganas. Ini satu label yang sedang diberikan oleh barat kepada orang Islam. Mereka fobia dengan Islam ini.
sehinggakan mereka kalau boleh jangan sebut mati syahid. Mati syahid pun jangan. Bahkan mereka nak sebut terbunuh saja. Mati pemberontak saja katanya mereka ini. Tetapi kalimah mati syahid itu mereka tak nak sebut. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, paling-paling tidak dalam hati kamu kena ada perasaan dan niat kamu untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang dia niat untuk mati syahid, kemudian dia ada niat untuk mati syahid, kemudian suatu hari dia mati di atas katil, dia mati di atas katil, maka katanya Rasulullah, pahala dia umpama dia pahala mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia? Kerana tak mudah nak niat pun orang takut. Niat nak mati syahid pun orang tak nak. Oleh kerana tak nak mati syahid ini, satu gambaran yang digambarkan oleh barat, dimomokkan dalam pemikiran orang kita, bahaya apabila sebut mati syahid. Sebut bahaya kalau sebut jihad. Jihad itu menjadi satu gambaran seolah-olah ganas. Sedangkan dia merupakan jalan di antara jalan-jalan agama dan kemuliaan dalam menegakkan kalimah Allah yang perlu kita sebut. Bukan nak suruh jadi pengganas, tidak, tetapi nak suruh tanam pada kita sayang dalam mencintai agama Allah Subhanahu wa taala. Penduduk di bumi Gaza, di antara satu tempat yang Allah bagi peluang pada mereka, beza dengan tempat lain, Gaza ini di antara satu tempat yang terpilih yang Allah jadikan pada mereka, berbeza daripada tempat yang lain yang sedang berperang. Kita buat contoh yang mudah, perang di Syria tentu tak sama dengan perang di Gaza. Kerana perang di Syria, peperangan di antara satu agama, di antara pahaman yang disebut dengan pahaman Syiah dan juga Sunni, di antara sama-sama Muslim pun terjadi di Syria. Kemudian perang yang berlaku di bumi Arakan, yang perang tersebut di antara Buddha dan juga di antara umat Islam. Tetapi tempat itu bukan tempat yang membarakan, tempat yang berkat. Beza dengan bumi Palestin. Bumi Palestin Allah gunakan dengan kalimat allazi barakna haula, kami berkatkan padanya. Bumi Palestin ini merupakan bumi yang direbuti semenjak zaman berzaman. Ia menjadikan kebanggaan sesiapa yang berjaya memiliki bumi Palestin, artinya mereka berjaya untuk menguasai dunia ini. Ini pemahaman yang diletakkan dalam kehidupan setiap di kalangan umat manusia di atas dunia ini. Siapa yang berjaya mengawal dan boleh memegang bumi Palestin, maknanya dia sedang menguasai dunia. Tetapi siapa yang tidak berjaya untuk menguasai bumi Palestin itu, maknanya dia sudah tidak berjaya untuk menguasai dunia. Dan ini pun yang sedang berlaku zaman kita pada hari ini. Kita boleh lihat bagaimana Israel ataupun Yahudi itu, apabila mereka dah mula menguasai bumi Palestin, mereka menguasai dunia. Amerika Syarikat, mereka berjaya kuasai. Negara-negara lain, semua mereka kuasai. Ekonomi-ekonomi negara dunia ini dikuasai oleh mereka. Kenapa dia? Penguasaan yang disebut dalam hadis Rasulullah, siapa yang berjaya menjaga bumi Palestin, maknanya dia sudah berjaya untuk menguasai seluruh alam ini sendiri. Yang menjadikan perbincangan panjang dan dendam yang panjang, dendam yang bukan sehari dua tidak. Bumi Palestin ini di peperangan berlaku, dendam yang berlaku semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Apabila nabi-nabi, kebanyakan nabi-nabi lahir dan wafat di bumi Palestin. Bumi Palestin ini bumi yang Allah Subhanahu wa taala sebut melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan tentang keberkatan tadi. Bumi yang penuh dengan berkat. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la tashaddadur rihal illa thalatha. Jangan kamu sibuk nak melancong tempat lain kecuali tiga tempat ini yang menjadi utama dalam hidup kamu. Rasulullah kata, jangan sibuk nak pergi Disneyland, jangan. Bahasa yang mudahnya, jangan sibuk kamu nak pergi New York, jangan. Jangan sibuk kamu nak pergi melancong tempat lain. La tashaddadur rihal illa thalatha. Kecuali tiga tempat ini kamu kena mesti untuk kamu sampai terlebih dahulu. Mana masjid aku, kata Rasulullah SAW, wa masjidil haram, dan juga masjidil haram, dan yang ketiga wa masjidil aqsa, dan masjid aqsa, kata Rasulullah SAW sebut demikian. Dua ni kita boleh lagi menguasai, masjidil nabawi dan juga masjidil haram. Tetapi masjid aqsa, apabila berlakunya nakbah,
peristiwa yang berlaku di waktu mana, peristiwa titik hitam 1948 dahulu, sekarang sampai lebih kurang 70 tahun umat Islam mula dijajah kembali bumi setelah mana ditawan bumi Palestin itu. Lalu di waktu ini bermulanya titik hitam dalam hidup orang Islam di bumi Palestin. Datangnya Yahudi, Yahudi datang, kemudian Yahudi mula dalam keadaan menguasai sedikit demi sedikit. Anda nak sebut sikit tentang gambaran sebelum daripada nak sebut bagaimana terbuka je pintu syurga di Gaza ini. Dalam 50 hari yang berlaku peperangan itu, kita kena faham bahawa nak berlakunya perang ini bukan berlakunya kerana sehari dua tidak. Dan kita tidak yakin bahawa apabila disebut gencatan senjata yang terusan yang dibuat kemarin itu akan berterusan sampai bila-bila. Kerana Yahudi ini terkenal dengan orang yang melanggar janji. Yahudi di antara manusia yang degil dalam perjanjian. Dia buat perjanjian, dia langgar perjanjian. Itu memang terjadi. Sejak bila dengki ini berlaku? Kalau kita baca dalam sejarah, Yahudi ini benci sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dendam dengan kita ni sejak bila? Dendam dengan orang Islam. Sehinggakan Allah sebut, "Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan orang Kristian tidak akan redha pada kamu sehingga kamu ikut cara milah mereka. Hidup dengan cara mereka. Sejak bila dendam ini berlaku? Ulama-ulama kata semenjak yang dinamakan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dendam bermula. Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kebencian yang amat sangat di kalangan kaum Yahudi. Kenapa mereka benci? Kerana mereka menganggap bahawa Yahudi ni nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kita ni anak-anak Allah dan kecintaan Allah. Kenapa benci terhadap Rasulullah SAW? Kerana Allah memandangkan hidup ini tidak dimuliakan dengan keturunan. Allah mula padamkan hidup ini. Biasa manusia ni, dia rasa kagum dengan keturunan. Dia rasa hebat dengan keturunan. Kan ramai mana orang rasa, saya keturunan ni, saya keturunan tengku-tengku, saya keturunan raja-raja, saya keturunan itu, keturunan ini. Yahudi sama juga. Dia rasa bangga terhadap keturunan dia. Dia rasa bahawa keturunan dia ni keturunan yang terpilih, yang disebut dalam Al-Quran kali. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Kami telah kurniakan pada kamu wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Kami lebihkan kamu wahai bani Israel dengan nikmat-nikmat yang banyak, lebihkan daripada umat-umat lain di atas dunia ini. Nikmat dia banyak. Nikmat bani Israel ni apa dia? Allah bagi lebih 70% nabi-nabi ini di kalangan bani Israel. Allah jadikan demikian. Nabi Yaakob di kalangan bani Israel. Nabi apa dia? Nabi Yusuf di kalangan bani Israel. Nabi Musa di kalangan bani Israel. Dan dia jangka apabila datang nabi akhir zaman nanti pun mesti di kalangan bani Israel juga. Jangkaan mereka tersebut dalam mereka berdoa. Setiap kali mana mereka pegang lawan Aus dan juga Khazraj, mereka kalah. Lawan Aus dan juga Khazraj, mereka kalah. Kalah dalam peperangan ini. Apabila mereka kalah, lalu mereka berdoa, "Ya Allah, datanglah Nabi akhir zaman, Ya Allah. Datanglah Nabi akhir zaman. Kerana kalau datang Nabi akhir zaman nanti, nescaya Nabi akhir zaman ini, Nabi akhir zaman itu datang saja, akan mengalahkan pula puak Aus dan juga Khazraj." Ini asalnya. Malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang nampak tanda-tanda nubuwah kenabian Rasulullah SAW pada malam tersebut? Puak-puak Yahudi. Yahudi nampak bagaimana bintang-bintang berguguran. Puak-puak Yahudi ini dia nampak tentang bagaimana malam itu terang benderang. Waktu mana mereka nampak saja dan mereka diberitahu api yang disembah oleh puak Majusi ribuan tahun itu tiba-tiba terpadam pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka ni sebut, "Abshir ya Yahud, abshir ya Yahud, abshir ya Yahud." Kabar gembira wahai puak Yahudi, kabar gembira wahai puak Yahudi, kabar gembira wahai puak Yahudi. Suka pada malam tersebut turun daripada bukit, bagi tahu pada rahib mereka, bagi tahu pada tuan-tuan guru mereka, sebut pada rahib-rahib mereka, "Nabi akhir zaman sudah datang. Kita berdoa Nabi akhir zaman datang. Kita minta Nabi akhir zaman datang. Malam ini Allah telah kurniakan pada kita Nabi akhir zaman datang." Suka rahib mereka kata, "Cuba cari
siapa di kalangan kita yang melahirkan anak semalam. Siapa di kalangan orang-orang Yahudi melahirkan anak, itu tanda anak itulah Nabi akhir zaman. Cuba cari sekali, mereka cari. Cari, tak berjumpa seorang di kalangan mereka melahirkan anak. Dan Allah jadikan pada malam tersebut, Allah tutup keturunan Yahudi, tidak melahirkan orang, seorang pun tidak melahirkan anak pada malam tersebut. Kita di malam 31 Ogos ramai juga melahirkan anak. Kita malam tahun baru deret-deret orang melahirkan anak. Allah jadikan malam kelahiran Rasulullah 12 Rabiul Awal itu tak ada seorang pun di kalangan mereka melahirkan anak. Apabila tak ada seorang pun melahirkan anak, lalu mereka bagi tahu, mereka cari tak jumpa, mereka berjumpa dengan lahir mereka. Mereka sebut, sesungguhnya di kalangan kita tak ada seorang pun melahirkan anak. Rahib mereka kata pada dia, kalau begitu, mulai daripada sekarang ini, siapa-siapa yang jumpa Nabi akhir zaman, tangkaplah dia dan bunuhlah dia, kerana dia bukan di kalangan puak kita. Mula daripada sini lah dendam. Ulama-ulama kata dendam. Dendam mencari Nabi, mesti mencari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti dibunuh. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pun, mana-mana orang yang menjadi umat pada Nabi akhir zaman, mesti dibunuh, kerana dia menjadi dendam, menjadi ancaman pada kita pula. Berlaku peristiwa nak bunuh Rasulullah ni, tuan-tuan baca dalam sejarah banyak kali. Sebelum ada nak sebut tentang bagaimana Gaza ini, kerana bumi Gaza ini tak jauh pun dengan dalam diri kita. Anda sendiri pengalaman sampai di bumi Gaza ini 2 tahun yang sudah. Dan anda pernah jumpa dan anda nak cerita sikit tentang bagaimana bumi Gaza itu. Anda pergi dua-dua tempat. Di bumi Palestin anda pergi, di Jerusalem ataupun Baitul Maqdis itu anda dah pergi. Dan dah pergi masuk Masjid Al-Aqsa, dan anda dah solat di Masjid Al-Aqsa. Kemudian di Al-Khalil yang disebut dengan Hebron sekarang pun anda dah pergi. Tempat Nabi Ibrahim AS, makam Nabi Ibrahim AS. Tapi anda nak sebut gambaran tentang bagaimana nak sampai pada Gaza ini, perang yang berlaku ini, dalam keadaan dendam dengan Rasulullah SAW ini, dendam yang besar yang berlaku pada Rasulullah SAW ini. Mereka cuba bunuh Rasul, berulang kali cuba bunuh Rasulullah. Tuan-tuan baca dalam sejarah, ada di antara sejarah yang besar, Yahudi cuba bunuh Rasulullah. Kali yang pertama waktu mana Rasulullah masih kecil. Rasulullah masih kecil ni, Rasulullah SAW sama dengan Abu Talib ke bumi Syam. Sampai di bumi Syam, ada seorang pederi Kristian, dia nampak cara Rasulullah berjalan. Dia nampak cara Rasulullah berjalan, dia pegang Rasulullah, dia buka baju Rasulullah, dia senaknya, dia nampak di belakang Rasulullah SAW ada khatumun nubuah, tanda kenabian. Lalu dia sebut apa dia? Bawa balik cepat-cepat kanak-kanak ni. Kerana kanak-kanak ini merupakan, kanak-kanak ini merupakan Nabi akhir zaman yang sedang dicari oleh puak Yahudi. Kalau Yahudi berjumpa dengan kanak-kanak ini, niscaya Yahudi akan tangkap dan bunuh kanak-kanak ini, kerana dia Nabi akhir zaman. Lalu Abu Talib dengar saja begitu, Abu Talib ambil Rasulullah SAW untuk pulang terus. Dalam keadaan nak pulang ini, tiba-tiba Rasulullah tengok orang Yahudi masuk dalam biara mereka. Dalam cerita yang panjangnya, Rasulullah tengok Yahudi masuk dalam biara mereka, berjalan duyun-duyun masuk dalam biara. Rasulullah nak tahu apa benda yang sedang berlaku dalam biara mereka tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus masuk dalam biara mereka, masuk sama, menyelit masuk. Apabila Rasulullah masuk dalam biara mereka, tiba-tiba terpadam lilin-lilin yang dinyalakan dalam biara tersebut. Terpadam satu-satu. Api tak, angin tak ada, tak ada siapa yang tiup, Rasulullah masuk je terpadam terus. Lilin-lilin tersebut. Lilin-lilin ni, kalau para hadiskan perhati sampai hari ini, orang yang bukan Islam, dia akan jadikan simbol keagamaan. Orang apa dia? Buddha guna lilin. Orang Kristian guna lilin. Yahudi guna lilin. Yahudi dia nak tunjuk gembira, dia pasang lilin. Dia nak tunjuk sedih, pasang lilin. Dia pasang lilin. Kalau dia nak sambut hari lahir, dia pasang lilin. Orang Melayu kita pun tigu juga. Tigu juga letak atas kek itu. Letak lilin di atas kek. Kena umur 70 tahun, 70 batang lah lilin. Bersembuh air dia orang tua tersebut. Nak boleh padamkan, nak boleh padam 70 batang lilin. Nak gambarkan tentang kita pun tiru sama. Asal daripada mana? Kenapa mesti padamkan lilin? Kenapa mesti padamkan lilin? Jawabnya kerana waktu mana Rasulullah masuk dahulu, Rasulullah masuk dalam biara itu, tiba-tiba terpadam lilin-lilin tersebut.
Itu cerita dan ulama-ulama bincang dalam bab ni. Salah ke tak salah kita buat benda demikian? Ulama kata dia tak terlibat dengan akidah dan tak menjadi satu masalah pun. Cuma kesian pada orang tua lah senangnya. Nak sebutnya gambaran tentang perkara demikian. Waktu mana terpandang ilai ni, bingkah bangun terus rahib mereka. Rahib ni bingkah bangun kata, telah masuk dalam majlis kita Nabi akhir zaman. Siapa yang berjaya tangkap Nabi akhir zaman itu tangkap dan bunuhlah Nabi akhir zaman tersebut. Lalu di waktu ini kali pertama Rasulullah ditarik, selamatlah Rasulullah SAW. Tak berjaya bunuh Rasulullah. Rasulullah waktu mana kecil, Rasulullah istiham jadi Nabi dan juga Rasul, mereka rancang nak bunuh Rasulullah SAW lagi. Macam mana mereka nak bunuh Rasulullah SAW? Mereka upah seorang perempuan, perempuan Yahudi yang dia tahu kegemaran Rasulullah SAW. Kegemaran Rasulullah, dia buat kajian terhadap Rasulullah. Di antara kegemaran Rasulullah, minat makan daging kambing. Daging kambing ni daging kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kita, orang Melayu kita ni baru akhir-akhir ni dia baru minat makan daging kambing. Dia tahu Rasulullah minat makan daging kambing. Orang Melayu kita ni dulu-dulu tak boleh sebut nama kambing pun terlentang dah tak dengar. Orang kita zaman-zaman dulu sebut nama kambing, daging kambing tak boleh makan. Kenapa? Darah tinggi dia sebut. Darah naik. Kita sebut kenapa tak bolehnya? Tak boleh saya cepat untuk panik dan sebagainya kerana makan daging kambing. Dia akan sebut alasan-alasan. Tapi yang heran, kalau pergi Mekah makan pula dia ni daging kambing. Sampai Mekah makan elok je. Orang tanya kenapa boleh makan kat Mekah, dekat Malaysia tak makan? Kan darah tinggi kan? Dia kata kat Mekah ni kambing warok-warok sikit. Kambing warok-warok sikit. Kambing ni Malaysia tak berapa warok. Tu tak boleh tu dia sebut. Tapi akhir-akhir ni orang kita dah mula makan daging kambing. Daging kambing ni ada kelebihan yang tersendiri. Rasulullah minat makan daging kambing. Wanita Yahudi ni ambil daging kambing Rasul. Ambil daging kambing perap dalam racun. Daging tersebut diperap dengan racun. Kemudian dihidangkan pada Rasulullah SAW. Lalu disebut oleh Rasulullah, Muhammad, kalau betul kamu Nabi akhir zaman, kamu makan daging ini. Kerana Nabi akhir zaman ni dia suka makan daging kambing. Kalau betul kamu Nabi akhir zaman. Rasulullah SAW dengar saja begitu, Rasulullah ambil daging kambing itu. Rasulullah masuk dalam mulut. Kunyah-kunyah makanan daging kambing tadi dia kunyah-kunyah. Tiba-tiba Rasulullah ludah kembali. Apabila ludah kembali saja, lalu Rasulullah kata, tangkap wanita Yahudi itu. Apabila dia tangkap, dibawa di hadapan Rasulullah. Rasulullah SAW sebut, kamu letak daging dalam daging ini racun. Kamu letak racun di dalam daging ini. Wanita Yahudi itu geli kepala. Tak, Muhammad. Siapa yang beritahu kepada kamu yang aku letak racun di dalam ini? Tak ada orang pun yang tahu. Siapa yang beritahu kepada kamu benda demikian? Aku tak letak racun pun. Rasulullah SAW sebut, katanya Rasulullah, waktu mana aku kunyah-kunyah tadi, daging disebut padaku, ya Rasulullah, jangan telan daging ini ya Rasulullah. Jangan telan daging ini kerana di dalamnya ada racun ya Rasul. Daging ni bagi tahu. Rasulullah ludah kembali. Ni mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan harap daging cakap dengan kita, tuan-tuan. Kita kalau daging cakap dengan kita, terloncat kita tak dengar. Nak sebutnya gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, daging ni bagi tahu pada aku. Jangan telan. Betul ke kamu tak letak racun? Katanya wanita tersebut, betul, aku tak letak racun. Kalau betul kamu tak letak racun, wanita Yahudi ini kata Rasulullah, aku cabar sekarang kamu ambil daging ni, kamu telan sekarang. Kamu makan sekarang. Sekarang katanya Rasulullah SAW. Wanita Yahudi ini angkat tangan dua-dua pula. Dia sebut apa dia? Benar Muhammad, aku letak racun agar kamu mampus wahai. Dendam ni berhenti ke? Tak berhenti. Cuba bunuh lagi Rasulullah SAW. Cuba bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sampai peringkat mereka tak boleh berjaya bunuh cara biasa. Mereka nak tolak batu pun Rasulullah SAW dia beritahu oleh mereka Jibril, mereka tak boleh macam biasa. Mereka sihir Rasulullah. Sihir Rasulullah di antara satu cara untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara sihirnya? Disihir lagi Lubayd bin Asim ni seorang pakar Yahudi yang boleh menyihir orang. Dia arahkan seorang kanak-kanak pergi beli, dia upah sebanyak 5 dirham seorang kanak-kanak pergi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, curi sikat rambut Rasulullah. Sikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diambil,
Kemudian rambut Rasulullah SAW yang melekat itu pun diambil. Lalu apabila diambil rambut Rasulullah SAW ini, diikatkan, dipatahkan sikat rambut itu, dipatahkan, kemudian disimpulkan dengan batu, kemudian diikat pada batu. Lepas pada diikat pada batu saja, kemudian dibaca mentera-mentera tertentu, lalu ditiup pada batu tersebut, lalu sebanyak 11 ikatan yang dilakukan, dicampak di hujung kota Madinah. Apabila campak dalam telaga hujung kota Madinah, ditindan dengan batu yang besar. Apabila tindan dengan batu yang besar, ia menyebabkan Rasulullah SAW tak boleh bangun. Tak boleh bangun Rasulullah. Rasa berat di belakang Rasulullah. Belakang Rasulullah ni, tiap kali mana Rasulullah bangun, Rasulullah rebah kembali. Rasulullah bangun, Rasulullah akan letih dan Rasulullah nak rebah kembali. Rasulullah hanya boleh bangun untuk solat. Lepas solat, Rasulullah akan jatuh dan terbaring kembali. Dalam keadaan demikian, Rasulullah malam-malam hari pula, Rasulullah tidur, keluar imani Rasulullah. Rasulullah rasa seolah-olah Rasulullah bersama dengan isteri. Tapi Rasulullah tidak bersama. Ini keadaan sihir yang berlaku. Dan ulama-ulama sebut tanda-tanda orang kena sihir ni, di antaranya tanda-tanda dia, tanda mimpi yang menakutkan. Mimpi ular, mimpi kala jengking. Dia akan rasa berat di belakang dia. Kemudian dia akan rasa berdebar-debar petang hari dia. Kemudian dibangun daripada tidur, dia akan jadi lebam-lebam di peha dia. Itu di antara tanda-tanda sihir yang sedang berlaku. Dan banyak lagi lah tanda-tanda yang lain. Anda tak cadang nak cerita pada malam ini. Nak sebut, kalau nak tahu yang tu kena bawa ayam boleh dua ekor, pisang dua tandan pula, baru kita cerita balik. Nak sebutnya tentang tanda-tanda di sihir ini sendiri. Walaupun sekalipun nak sebutnya, Rasulullah SAW apabila tak boleh bangun ini, datang malaikat Jibril, malaikat Mikail. Malaikat Jibril berada di hujung kepala Rasulullah. Malaikat Mikail berada di hujung kaki Rasulullah. Lalu bila baca saja ayat Quran, baca saja, lalu malaikat Jibril, malaikat Mikail sebut, Rasulullah sudah disihir. Siapa yang sihir Rasulullah? Lubayk bin Asim. Yahudi yang pakar ini dalam menyihir Rasulullah. Kemudian apabila sebut saja begitu, Lubayk bin Asim. Lalu Rasulullah dengar, bagaimana disihir? Lalu diceritakan, Rasulullah dengar saja begitu, Rasulullah arahkan tiga orang sahabat, Salman Al-Farisi, kemudian Ali Karamallah Hajah, seorang lagi sahabat, pergi ke telaga yang disebut itu, terjun dalam telaga itu, jumpa dengan batu besar, ia menindan batu kecil sebelah batu itu, dibawa batu tersebut di hadapan Rasulullah. Apabila dibawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa di hadapan Rasulullah, Rasulullah baca, Qul a'udzu birabbil falaq. Rasulullah tiup pada simpulan yang pertama, lepaslah ikatan yang pertama, kemudian Rasulullah putuskan ikatan yang pertama. Kemudian min syarri ma khalaq, 5 ayat dalam surah Al-Falaq, 6 ayat dalam surah An-Nas. Lalu legalah jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepaslah daripada sihir tersebut. Lalu Rasulullah kata, mulai daripada hari ini aku ingin pesan pada kamu sebagaimana yang diajar oleh malaikat Jibril pada aku, setiap kali mana kamu nak tidur, baca tiga kul, kata Rasulullah. Nak tidur malamnya, baca tiga kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiga kul ni baca. Baca dan tiup di telapak tangan, kemudian sapu seluruh tubuh badan. Tiga kul tu baca habislah, dihabis. Jangan angkat tangan tiga kul, tiga kul, tiga kul je. Nampak sangat malas dia ni. Nak sebutnya baca tiga kul tersebut, kemudian sapu seluruh tubuh badan untuk dia melepaskan diri dia daripada sihir ini sendiri. Dendam ini dendam yang panjang. Sampailah pada, sampai di mana apabila tahun 1948 Yahudi mula masuk dan mula-mula berada di bumi, di bumi Palestin ini. Lepas pada cerita panjang, jatuh kemudian buka, jatuh kemudian kemenangan, akhirnya pada tahun 1948 dahulu Yahudi datang dan mula mengisytiharkan bumi Palestin itu merupakan bumi mereka. Lalu dibelahkan dua. Bumi Palestin itu dibelah dua, menjadi dua. Satu sebelah tebing barat, satu lagi sebelah yang disebut dengan Gaza. Dan mereka menjadikan bumi Palestin itu menjadi milik mereka pula. Sampailah hari ini. Kemudian dalam keadaan demikian, yang mereka buat, dalam keadaan sedemikian rupa, apa yang mereka lakukan, mereka cuba hantau umat Islam di bumi Palestin itu. Dan mereka cuba buang sedikit demi sedikit. Tetapi yang mereka tak boleh buang sampai hari ini ialah di bumi Gaza. Gaza ini satu bumi yang pelik yang Allah jadikan. Setelah mana umat Islam mula berkumpul, lari-lari daripada bumi Palestin yang luas ini, mereka gunturkan rumah-rumah,
Mereka mula bersihkan batu-batu. Asalnya batu-batu yang banyak ini mereka bersih-bersih, mereka buat ladang. Ladang yang disebut dengan anggur. Mereka buat ladang, ladang yang dinamakan dengan zaitun. Mereka bina, mula mereka buat penempatan mereka. Mereka panggil Yahudi-Yahudi daripada barat datang untuk tinggal di bumi Palestin ini. Kemudian umat Islam semakin terpinggir, semua berpindah ke bumi Gaza. Syair bau mukaddimah dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la tuan-tuan, kalau kita sebut tentang mengenai bumi, kenapa bumi Gaza itu dan kenapa tak sama dengan tempat-tempat lain? Tempat yang lain, misal contoh Hebron. Hebron ini ataupun di tempat yang disebut dengan Al-Khalil, jarak dia dengan Masjid Al-Aqsa itu tak jauh, jarak lebih kurang sejam lebih saja untuk berjalan di antara Masjid Al-Aqsa nak sampai kepada Hebron. Hebron ni satu tempat yang makam Nabi Ibrahim AS, makam yang kita sentiasa sebut dalam dalam solat kita ni. Dalam solat kita dua orang Nabi je kita sebut, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Dua orang Nabi ni sentiasa kita sebut dalam solat kita, dan ulama kata dua tempat di atas dunia ni yang betul. Yang makam dia, kalau kita tengok ke atas ada tanda makam, kat bawah tu betul-betul Nabi, dua tempat saja betul. Entah dunia ni. Kat mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua yang dinamakan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ni asalnya nama tempat Nabi Ibrahim, makam Nabi Ibrahim ni Al-Khalil. Tetapi oleh kerana Yahudi tawan kawasan ini, kemudian diubah kepada menjadi tempat itu namanya Hebron. Hebron, kalau tuan-tuan pergi ke Hebron di Palestin itu, tuan-tuan akan menangis. Dia lebih teruk daripada bumi Gaza. Gaza tu kita tengok bangunan-bangunan dia hebat-hebat. Tetapi kalau tuan-tuan pergi ke Hebron, tuan-tuan turun di Hebron itu, tuan-tuan akan mengalir mata. Tengok kanak-kanak yang tak berselipar, kemudian berjalan dalam keadaan bau baldi. Baldi itu, dalam keadaan yang bau baldi ini, ada air di dalamnya. Apabila kita jenguk, tengok air dalam tu apa dia? Ada gandum. Dibuat air, sup gandum. Kita nak sebutnya, gandum-gandum yang dibuat sup ini, setiap hari itulah makanan yang dimakan. Kita tanya, mana ayah kamu? Ayah kan? Ayah saya telah gugur syahid. Mana ibu kamu? Ibu saya pun telah gugur syahid. Telah dibunuh oleh Yahudi. Anak-anak yatim yang ramai di Hebron. Tapi kenapa tidak Hebron? Patutnya di Hebron. Tetapi dia pergi ke Gaza. Anak sebab kenapa yang Gaza ini boleh bertahan? Sehingga kan sampai hari ini menjadi kebingungan kepada Israel. Sehingga kan Israel, di antara benda yang pelik pada Israel, masuk saja bumi Gaza itu menjadi ketakutan yang amat sangat pada mereka. Sehingga kan akhirnya Israel mengalah. Kali yang pertama dalam sejarah ini, Israel mengaku bagaimana dia terpaksa mengaku bahawa kali ini mereka gagal dalam peperangan ini. Bayangkanlah lawan, lawan dengan tentera Al-Qassam saja. Tentera dengan tentera Al-Qassam. Tentera Al-Qassam ni di sudut kegunaan, kekuatan persenjataan, jauh lebih canggih persenjataan yang dimiliki oleh Israel. Yang mereka telah bina, kita buat contoh peluru berpandu yang dibina oleh tentera Al-Qassam, yang berharga satu peluru berpandu itu berharga sejumlah $800 Amerika. Satu peluru berpandu $800 Amerika. Tetapi drone yang menjadikan menahan kepada peluru berpandu ini yang telah dibina oleh Israel, yang berjumlah sebanyak $50 juta Amerika. Tetapi dia tak ada kesan peluru berpandu ini. Apa benda yang telah mereka bina? Anda nak sebut tentang bagaimana terbukanya pintu-pintu syurga di Gaza ini. Dalam keadaan kenapa mereka boleh bina sampai begini? Bahkan yang menjadi peliknya, setiap kali mana kedengaran peluru berpandu itu, kedengaran bahawa mereka akan dibom, mereka bergembira untuk gugur syahid di jalan Allah. Menjadi pelik di kalangan, kalau kita nak fikir macam mana orang Gaza dan juga tempat-tempat di bumi Gaza itu mereka sampai tahap demikian. Anda pergi berapa tempat ini? Di antara Gaza kita pergi, Hebron kita pergi, di yang disebut dengan Baitul Maqdis kita pergi. Tapi penduduk di bumi Gaza ini ada sesuatu yang menjadi kehairanan yang telah mereka bina ini sendiri. Sehingga kan kita boleh bayang waktu mana nak ditembak rumah Mahmud Abu Zahar, bekas menteri luar, bekas menteri luar Hamas bumi Palestin itu. Kita boleh bayang waktu mana disebut saja Israel bagi tahu maklumat bahawa rumah di kawasan ini sudah keluar, dalam masa 5 minit lagi akan ditembak mana-mana rumah. Syekh Mahmud Zahar, Mahmud Abu Zahar ini di antara orang yang dia ditarget oleh Israel. Israel nak bunuh dia. Lalu dipanggil anak-anak dia, keluarga dia berkumpul satu bilik, duduk dalam bilik rumah tersebut. Kita boleh bayang macam mana mereka tidak lagi, mereka tak lagi pun, mereka duduk dalam rumah, dalam satu bilik, baca Quran, baca Quran. Dan rumah itu telah ditembak oleh Israel, kemudian runtuh bahagian depan dan gugur syahid anak, seorang anak Mahmud Abu Zahar, seorang lelaki anak Syekh Mahmud Abu Zahar ini. Bahkan dia rasa gembira, alhamdulillah. Kita boleh bayang waktu mana gugur syahid tersebut, dia boleh cium anak dia, dia sebut mabruk, mabruk, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, kerana apa yang telah dijanjikan itu telah sampai pada kamu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah pada kamu. Kita boleh bayang bagaimana kebingungan. Dan jawapan itu, jawapan kenapa Gaza? Dan kalau kita tanya, kalaulah berlaku keadaan yang sama, berlaku pada tempat kita, berlakunya serangan sebegitu, agak-agak kita boleh bertahan ke tak boleh bertahan? Kita tak mampu untuk nak bertahan.
Kekuatan yang ada pada mereka luar biasa. Kekuatan apa yang ada mereka? Tahun 1948, seorang ulama yang terkenal namanya Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin telah mula membina dan mendidik penduduk Gaza dengan ilmu agama. Diajar pada mereka bahawa bagaimana peranan jihad ini. Sehinggakan Syekh Ahmad Yasin ini telah membina beberapa orang, membina lagi beberapa ulama-ulama yang lain di bumi Gaza untuk mengukuhkan lagi kekuatan mereka. Bagaimana mereka bina? Dengan majlis ilmu. Mereka bina dengan majlis pengajian agama. Disebut dan diajar dan disebut pada masyarakat Gaza ini. Macam mana caranya dalam kita berhadapan dengan keadaan yang segenting ini? Syekh Ahmad Yasin, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke rumah dia, seorang yang cukup tawadhu. Rumah dia ni di antara deretan rumah-rumah orang lain. Dan kalau kita pergi tengok, memang uzur sungguh rumah ni. Seorang alim, tapi dalam mendidik penduduk Gaza ini. Dan dia disampai peringkat menjadi lumpuh, ditangkap penjaga oleh Israel. Kemudian dia lumpuh, berjalan di atas kerusi roda. Dengan kerusi roda, tangan tak boleh bergerak. Kemudian kaki tak boleh bergerak. Anda pergi ziarah di rumah dia. Anda tengok Quran yang dibaca malam-malam hari. Mata ni buta. Buta mata tapi baca Quran. Letak Quran depannya. Anak dia Syekh Ahmad. Nama anak dia, nama Ahmad juga. Dia letak nama anak dia Ahmad dia tadi. Bila dia kata malam-malam, bapa aku ni akan baca Quran. Baca Quran. Waktu mana baca Quran? Di waktu mana baca Quran ni, anak-anak semua tertidur. Tertidur, anak-anak tertidur. Dia kata, aku lihat bapa aku ni, dia telah ambil mulut dia. Mulut dia nak suruh balik Quran ni yang dibaca tadi. Dia ambil dengan lidah dia, dibalikkan Quran dengan lidah dia. Allah jadikan kekuatan ini menjadi kegerunan pada musuh. Tangan tak boleh bergerak, kaki tak boleh bergerak, duduk atas kerusi roda je. Macam mana musuh rasa gerun terhadap dia ni? Ni kekuatan alim ulama. Betul dalam hadis Rasulullah SAW sebut. Rasulullah kata kepada dia, sinfan iza salahan nas wa iza fasadan nas ala wahyal ulama wal umara. Dua golongan. Kalau baik dua golongan ini, maka baiklah seluruh umat di kawasan tersebut. Tapi kalau buruk dua golongan ini, maka buruklah seluruh umat di kawasan tersebut. Apa dia? Ada wahyan ulama wal umara. Itu ulama dan juga umar. Kita boleh bayang, malam-malam baca Quran, kemudian Israel menjadi takut dengan dia. Kepala dia boleh bergerak. Dalam keadaan kepala dia boleh bergerak, tangan tak boleh bergerak, lumpuh seluruh tubuh badan. Israel tembak Syekh Ahmad Yasin dengan peluru berpandu Apache itu. Ditembak, kemudian hancur seluruh tubuh badan dia. Kecuali muka dia saja tersenyum indah. Dengan berat peluru berpandu seberat 250 gram. Untuk mematikan seorang tua yang berada di atas kerusi roda itu. Tetapi Syekh Ahmad Yasin, Allah jadikan kekuatan pada dia. Dia mengajar dan dia mengajar, melahirkan ramai lagi ulama. Di antara benda yang telah lahir apa dia? Tentera Al-Qassam. Tentera Al-Qassam ini lahir. Beza dengan tepi barat. Kalau tuan-tuan pergi ke tepi barat, dia belah dua. Bumi Palestin itu terbelah dua. Satu dijaga oleh Fatah. Satu tepi barat dijaga oleh Fatah. Kemudian sebelah Gaza dijaga oleh Hamas. Hamas dia tak sama dengan dia jaga dan dibentuk. Yang dibentuk oleh Syekh Ahmad Yasin ini, dia mula ajar penduduk Gaza bagaimana kita jangan lepaskan ikatan kita dengan Allah. Dan di antara benda yang dilahir yang besarnya ialah tentera Al-Qassam. Menjadi kegerunan kepada yang namakan dengan Israel ini. Macam mana dia lahir tersebut? Tentera Al-Qassam ini, tentera-tentera yang terpilih. Dan Alhamdulillah, Ana diberi kesempatan untuk jumpa dengan tentera Al-Qassam dalam 2 tahun yang sudah. Waktu mana nak jumpa ni pun, kita mengayu, minta nak jumpa. Nak jumpa dengan tentera Al-Qassam, kepimpinan tentera Al-Qassam tu, nak jumpa dia, nak salam. Rasa nak bangga kerana boleh jumpa. Kita sebut demik, nak jumpa, tanya sebab apa nak jumpa. Kata-kata nak jumpa je, nak bersalam. Malam yang terakhir, waktu mana berada di bumi Gaza, dikejut pukul 2 pagi. Anda dikejut 2 pagi untuk pergi nak jumpa dengan tentera Al-Qassam. Kejut 2 pagi naik kereta. Naik kereta ni, dalam gelap tersebut turun, berjalan 5 km pula dalam gelap. Nak jumpa dengan tentera Al-Qassam. Jumpa-jumpa dengan tentera Al-Qassam. Mereka tak buka muka ni. Dalam keadaan tak buka muka tersebut, kita tak ditanya, kenapa datang? Saya nak jumpa, saya nak tanya khabar tentang perjalanan. Bagaimana untuk menjadi tentera yang sehebat kamu, menjadi kegerunan pada Israel ini sendiri.
Dia kata, demi Allah, kami tak ada apa yang hebat kecuali Allah lah yang memberi kehebatan. Dia sebut terus, yang jadi hebat ni bukan kerana yang lain. Orang tanya, macam mana nak suruh jangan nak jadi tentera Al-Qassam? Dia sebut dua tiga benda. Di antara dua tiga benda yang nak sebut ni, bagaimana mereka merindui untuk gugur syahid dan menjadi kegerunan pada Israel sampai Israel terpaksa berundur pada hari ini. Di antara sebab kenapa? Dia kata, yang pertama, pastikan kalau nak jadi tentera Al-Qassam ini dibentuk oleh Syekh Ahmad Yassin, ialah kita jangan sekali-kali menjadi munafik di kalangan kita. Jangan jadi munafik. Terkejut kita dengar. Kenapa munafik? Dia kata, kenapa munafik? Munafik ini menjadi bahaya, gunting dalam lipatan. Dan memang terbukti apabila menjadi munafik, inilah yang menyebabkan kematian di kalangan orang Islam di bumi Palestin. Yang mati tiga orang pemimpin Al-Qassam dalam yang pada hari yang ke-40 baru ni, ditembak, dibunuh tiga orang pemimpinan yang utama ini, di antara pengasas awal kepada Al-Qassam ini, siapa? Orang munafik yang telah mendedahkan rahsia di mana mereka berada kepada Israel, menjual berita-berita ini kepada Israel di mana penempatan mereka. Seramai 15 orang, mereka pakat 15 orang ni bagi tahu di mana berada posisi kepimpinan Al-Qassam ini. Kepimpinan tertinggi Al-Qassam ini, mereka ambil gambar rumah, mereka ambil GPS, mereka cukup lengkap semua, mereka jual maklumat ini kepada Israel, dan Israel berjaya tembak dan tepat. Kemudian mereka ambil duit, dibayar duit, sejumlah duit, kemudian diberi kepada sesama mereka seramai 15 orang itu. Dalam masa 2-3 hari lepas pada itu, tentera Al-Qassam berjaya tangkap mereka, dan akhir 15 orang ini dibunuh di khalayak ramai. Seramai 8 orang dibunuh. Kenapa dia? Kerana mereka telah membocor maklumat dan menjadi musuh, menjadi gunting dalam lipatan terhadap orang Islam di bumi Gaza. Bumi Gaza, bumi Palestin itu menjadi yang jahat. Siapa dia? Orang-orang munafik yang jahat. Di antara orang jahat yang menjadi munafik di bumi Palestin itu siapa? Orang Arab yang menjadi tentera-tentera Israel, dibayar upah dan dibayar gaji untuk menjadi tentera Israel. Sempadan-sempadan itu, orang Arab Palestin menjadi tentera Israel, kemudian dia sendiri mempertahankan kepimpinan kerajaan Israel itu sendiri. Bahkan Masjid Al-Aqsa itu, orang Arab yang berubah menjadi yang disebut dengan tentera Israel, dia yang jaga Masjid Al-Aqsa, menghalang orang daripada masuknya Masjid Al-Aqsa. Yang teruk lagi, yang bina bangunan-bangunan, rumah-rumah binaan orang Israel, mereka halau orang Arab Palestin. Yang bina bangunan-bangunan itu siapa dia? Yang diubah oleh Israel untuk dibina, yang disebut dengan orang Arab Palestin, yang menjadikan diri mereka yang dinamakan dengan munafik ini berubah untuk mempertahankan Israel pula, dan mereka hanya makan duit kerana kebendaan yang ada pada mereka tersebut. Perhatikan, anda nak sebut sikit, kalau kita nak suruh selamat diri kita, nak suruh kita terlepas daripada neraka Allah, lepaskan diri daripada munafik. Anda tanya lagi tentera Al-Qassam tadi, macam mana nak suruh kita jangan jadi munafik? Nak tahu macam mana orang ni munafik ke tak munafik? Dia kata, sebelum menjadi tentera Al-Qassam, kami akan pastikan mereka ni jaga solat subuh berjamaah lebih kurang 40 waktu yang mereka tak boleh tinggal walaupun sehari. Siapa yang boleh jaga sembahyang subuh 40 waktu berjamaah setiap hari? Dia boleh jaga 40 waktu sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW sebut, di antara waktu yang menjadi sukar pada orang munafik nak solat, yang disebut dengan dua waktu. Yang pertama, pada waktu isyak. Yang kedua, waktu subuh. Waktu subuh, orang munafik menjadi payah untuk nak sembahyang subuh berjemaah. Subuh berjemaah menjadi sukar. Kalau dia boleh jaga 40 waktu, terlepas daripada sifat munafik. Terlepas daripada sifat munafik yang ada pada diri. Allahu Akbar. Cuba kita cek diri kita. Boleh tak boleh? Satu, Allah jadikan Ramadan tu nak didik pada diri kita nak suruh apa dia? Jaga solat subuh berjemaah. Subuh berjemaah. Allah jadikan makan sebelum mana subuh. Dengan tujuan apa dia? Nak suruh jaganya kamu semayang subuh berjemaah. Apabila kamu boleh jaga subuh berjemaah pada diri kamu, kamu terlepas daripada sifat munafik yang ada pada diri kamu. Orang perempuan, peranan dia apa dia? Ujuk orang lelaki, ujuk suami dia. Pergi abang, semayang subuh berjemaah. Abang, kalau abang boleh pergi subuh berjemaah, untung kita. Satu keluarga kita merasa untung. Orang perempuan pujuk suami masing-masing, pujuk anak-anak lelaki masing-masing. Guna bahasa yang lembut-lembut, jangan guna bahasa yang kasar, jangan.
guna bahasa kasar melarikan dia. Sebut ada suami, pergi bang, semayang subuh berjemaah, muka munafik je kita sebut dia. Makan penampau tawar tak kena gaya kita. Jangan guna bahasa yang kasar, pujuk dengan bahasa yang lembut. Pujuk, kejut suami kita, kejut anak-anak kita, bangun semayang subuh berjemaah. Rugi kita kerana subuh berjemaah ni menjadi kegerunan kepada pada syaitan dan juga musuh-musuh ini. Ini di antara benda yang utama. Nak suruh bersihnya daripada yang datang yang namakan dengan kekuatan tadi. Anda tanya lagi, macam mana lagi syarat yang keduanya? Dia kata syarat yang kedua, timbulkan keberkatan di kalangan kita supaya bumi ini menjadi berkat. Macam mana nak suruh jadi berkat? Berkat itu apa dia? Nak gambarkan tentang bagaimana bumi Gaza itu jadi berkat. Dia kata jangan buat maksiat. Kalau buat maksiat tak berkat terus. Mana-mana orang yang buat maksiat dihilang berkat. Allah tak jadikan daripada kemaksiatan itu keberkatan. Kita tanya kenapa berkat? Dia sebut tidakkah Allah sebut walau anna halal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Allah sebut dalam Quran, kalau seluruh penduduk kampung ataupun negeri itu beriman dan bertakwa pada Allah, la fatahna alaihim barakat, di sana kami buka ke atas mereka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan juga bumi. Langit turun keberkatan, bumi keluar sumber keberkatan. Walakin kadzabu, tapi sayang kamu dusta pada Allah. Dusta pada Allah menghilangkan keberkatan. Macam mana kamu dusta? Kamu buat maksiat. Buat maksiat terus tak berkat terus. Satu, jangan buat maksiat. Buat majlis kenduri kahwin, bagus. Tapi jangan buat karaoke. Buat karaoke hilang keberkatan terus. Kenduri kahwin tu bagus. Tapi kamu buat benda maksiat, hilang berkat. Benda yang berkat ni, nak sebut bagaimana berkat tak berkat, kekuatan yang ada pada mereka ni, keberkatan itu. Dalam perang bawah ni, apabila perang yang disebut Asmul Ma'kun, di waktu mana mereka anggap perang bagaikan daun-daun kayu yang kering. Gambaran mereka sebut demikian. Mereka ni menyorok di dalam terowong bawah tanah. Terowong bawah tanah tentera Al-Qassam ini, Israel cari-cari tak jumpa. Akhirnya bom, kemudian tertutup terowong-terowong bawah tanah ini. Mereka tertutup dan sedalam mana? Sedalam 60 meter ke dalam tanah ini. 60 meter bukan 20 meter, bukan 10 meter. Orang kita turun dalam kubur pun takutlah. Bukan turun dalam bumi lagi. Ni turun dalam tanah, 60 meter ke dalam tanah. Tenggelam dalam tanah ni selama 21 hari. Dia berada dalam tanah tentera Al-Qassam tadi. Apabila berada dalam tentera dalam tanah sedalam lebih kurang 60 meter ini, apa yang mereka buat? Nak keluar tak boleh. Makanan tak ada. Kemudian nak buat macam mana? Akhirnya mereka sebut tentera Al-Qassam tadi, kami puasa. Ni maklumat yang diberitahu, kami puasa siang hari, malam hari kami berbuka dengan kurma. Berbuka dengan kurma. Belah kurma ni 3 ring, sebiji belah 4, bagi belah 4, bagikan kongsi satu ulas orang. Satu ulas dibelah dengan 4, kemudian dibagikan 4 orang untuk satu biji tadi. Kemudian malam hari kami bangun tahajud malam, kami solat dan kami solat. Akhirnya Allah keluarkan daripada bumi, keluar air daripada bumi ini. Keluar air, dan air sepatutnya di kawasan Han Hayunis tersebut sedalam 90 meter baru keluar air. Tiba-tiba dalam 60 meter tiba-tiba keluar air. Keluar air, mereka tadah dengan kain. Apabila mereka tadah dengan kain dan mereka minum melalui kain tadi selama 21 hari, hari yang ke-22 mereka berjaya keluar daripada bumi ini, daripada bumi, dan mereka selamat seramai. Daripada 29 orang, 8 orang gugur syahid, seramai 21 orang yang Allah selamatkan mereka. Hasil daripada mana? Keberkatan yang mereka lakukan. Ini cara di antara yang diajar. Bagaimana nak pertahankan lagi? Katanya mereka nak pertahankan lagi bumi Gaza ini, jauhkan daripada dosa dan dekatkan dengan ketaatan dalam hidup. Mereka lakukan demikian. Minta ampun ni sentiasa mereka jaga. Sehinggakan mereka tutup muka-muka mereka. Takut jadi riak. Abang dia kata saja, kenapa kamu tak boleh buka? Dia kata riak, nanti. Akan berlaku perasaan yang tak baik dan sebagainya.
Waktu mana dalam perang babu ni, di kalangan mereka tiba-tiba ada yang tersebut. Dia kata, kita ni sedap je perang. Kita perang mempertahankan bumi Gaza. Tiba-tiba pemimpin-pemimpin kita Hamas ini macam mana? Pemimpin-pemimpin relax saja. Katanya mereka. Dalam keadaan mereka kata begitu, tiba-tiba komander ni dengar. Dia kata, sekarang aku arahkan kalian buka muka masing-masing. Buka masing-masing. Apabila buka saja, minta buka-buka, seorang saja tak nak buka. Apabila tak nak buka tersebut, dipaksa. Buka sekarang. Buka sekarang. Dah tak kenal ni. Masing-masing tak kenal semua. Buka sekarang. Muka kamu buka sekarang. Apabila buka saja, tengok-tengok Ismail Haniyah sendiri. Presiden ataupun Perdana Menteri. Perdana Menteri Gaza itu sendiri, Palestin itu sendiri, yang buka tengok dia sedang memikul senapang menjadi tentera-tentera dalam mempertahankan bumi Gaza. Alhamdulillah, hari ini Allah telah memberi kemenangan. Dan insyaAllah, anda sendirinya, mulai besok anda akan bergerak ke bumi Gaza insyaAllah. Anda akan bersama dengan rombongan Muslim Care. Dan anda sendirinya akan diminta untuk hadir satu conference di Turki terlebih dahulu. Kemudian daripada di Turki insyaAllah, kita akan bergerak lagi ke Gaza melalui beberapa jalan insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan doakanlah. Mudah-mudahan Allah bagi kemenangan dalam kerja-kerja umat Islam. Dan kita diberi kekuatan dalam kita doa supaya suatu hari nanti dalam istihar, pengistiharan kemarin, kemenangan yang diistihar, katanya mereka, kita semakin dekat untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa itu. Masa kita semakin hampir. Dan insyaAllah Allah akan bagi pertolongan kalau sekiranya kita semua bagi kekuatan. Dan dalam masa yang sama, insyaAllah kita akan diberi kejayaan di sisi Allah SWT. Ucapan-ucapan yang mereka ucap tersebut menunjukkan mereka syukur pada Allah. Dan bermula daripada malam semalam, mereka bertakbir. Mereka sebut, kami tak sempat nak beraya. Sekarang baru kami beraya. Setelah mana kemenangan mereka melawan yang disebut dengan Asfun Makul, peperangan bagaikan daun-daun kayu yang kering, sehinggakan menjadi gila tentera-tentera Israel. Ada yang bunuh diri sendiri, ada yang dalam keadaan yang mereka tak boleh terima hakikat. Apabila masuk saja bumi Gaza, lain keadaan yang sedang berlaku di bumi Gaza itu. Dan mereka rasakan bahawa bumi itu menjadi luas pada mereka, dan kesempitan dada mereka untuk saat kematian pada mereka pula. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kekuatan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa untuk memberi pertolongan pada umat Islam di bumi Gaza, dan tuan-tuan rasa ingin mengecapi nikmat-nikmat apa yang telah mereka kecapi itu, tuan-tuan bagi sokongan. Di antara sokongan yang kita boleh bagi pada kita, yang pertama, sokongan melalui doa. Doa yang tak putus-putus, baca doa. Biar Allah kurniakan kemenangan pada umat Islam. Sehinggakan kita berniat, ya Allah jangan matikan aku, ya Allah. Sehingga aku mampu untuk sujud dalam keadaan di Masjid Al-Aqsa itu, dalam keadaan terbebas daripada genggaman Israel laknatullah itu. Nak sebutnya demikian. Di antara doa jangan tertinggal. Yang kedua, kita diajar supaya pada infak harta benda kita. Bagi perubatan-perubatan, bantu pada umat Islam yang sedang bertarung nyawa di sana untuk mempertahankan bumi Gaza, sehingga terbukanya kota yang disebut dengan Baitul Maqdis itu menjadi milik orang Islam pula di Masjid Al-Aqsa ini sendiri. Ini cara demikian. Bagi kekuatan. Dan alhamdulillah, Allah lahirkan lagi anak-anak. Walaupun mereka meninggal dunia seramai 2,000 orang, Allah lahirkan dalam tempoh 50 hari tersebut lebih daripada 2,000 orang lagi yang lahir. Allah jadikan kemenangan pada mereka dengan peperangan ini sendiri. Kemudian dalam masa yang sama, para hadiskan tolong ambil peranan untuk boikot segala barang-barang dari Israel ini. Kesan daripada boikot ini bukan sikit. Kesan yang besar. Kita tak nampak je. Tapi kalau sekiranya kita boleh baca data-data yang sedang ditunjukkan sekarang, bagaimana kesan ekonomi orang Israel yang kita boikot tadi. Ekonomi mereka runtuh kerana pemboikotan yang dilakukan ini. Apabila kita berlakunya boikot dengan keadaan selaras, umat Islam seluruh dunia tidak membeli lagi barang-barang mereka, produk-produk mereka dan seumpamanya, maka di waktu itu kekuatan ini akan datang. Mesti ada kebersamaan sesama kita. Jangan ada orang yang mentikaikan boikot tadi. Jangan ada orang yang buat pemikiran sendiri. Jangan. Kemudian di waktu ini, kita akan diberi kemenangan bersama. Dan yang akhir sekali, kembalikan duduk dengan para alim ulama. Kerana kemenangan itu datang dengan datangnya rahmat Allah. Bagaimana nak datang rahmat Allah? Alim ulama yang ada ini, kita tumpang ilmu daripada mereka. Tumpang ilmu daripada mereka ini. Duduk dengan alim ulama. Dan Rasulullah SAW sebut, Inna Allah la yaqbidu ilman intiza'an walakin biqabdil ulama. Katanya Rasulullah SAW sebut, Allah tidak akan cabut
ilmu ini daripada jasad seorang mengejut begitu saja? Tidak. Tapi Allah matikan para alim ulama. Waktu mana mati para alim ulama, tinggallah para juhala. Waktu mana tinggal para juhala, faftu fadallu wa adallu. Mereka berfatwa, mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain pun. Sekarang bumi kita ditandus dengan alim ulama. Kemarin meninggal dunia Allah yarham Datuk apa dia, Hashim Yahya. Seorang ulama yang terkenal, bekas mufti wilayah, misal contoh. Sebelum daripada ini meninggal dunia, ramai alim ulama. Mati alim ulama ni maknanya matinya ilmu. Mati alim ulama, matinya ilmu. Dan anda kenal Allah yarham Datuk Hashim Yahya ni di antara orang yang alim dan juga soleh. Waktu mana anda forum dengan beliau, beliau sentiasa menjadikan kitab, menjadikan rujukan pada beliau. Baca hadis-hadis Rasulullah. Dan di antara orang yang soleh, di antara kurniaan yang Allah kurniakan pada diri dia, kelebihan yang tersedia. Moga-moga Allah rahmati pada beliau. Kemudian nak sebutnya gambaran, tinggal, apa dia tinggal? Para juhana. Mana para juhana sekarang? Kita boleh tengok. Orang tak nak lagi belajar ilmu. Tak nak duduk dah majlis ilmu. Orang belajar kat mana? Belajar depan komputer sekarang. Belajar dengan Mr. Google. Belajar dengan Mr. Yahoo. Mereka menjadikan, inilah guru-guru mereka. Menjadikan internet tersebut tempat rujukan. Akhirnya, mereka rasa alim. Lebih alim daripada orang alim. Ia menyebabkan akhirnya mereka mempelekehkan orang alim. Menyindir para alim ulama. Dan tak rasa kemuliaan orang alim yang ada. Seolah-olah dengan ilmu yang ada pada mereka belajar daripada komputer itu. Belajar daripada internet itu. Dirasakan bahawa dia cukup lebih alim daripada apa yang dimiliki oleh orang alim ini sendiri. Ini satu peninggalan. Dan kalau kita berterusan keadaan ini, maka kita akan kehilangan keberkatan dan kerahmatan Allah yang menyebabkan kerosakan yang teruk pada kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh buat 2-3 perkara yang saya sebut tadi, insyaAllah kita akan membuka pintu. Pintu syurga itu bukan terbuka untuk di Gaza saja, bahkan terbuka untuk di kita di bumi Malaysia ini. Terbuka di mana-mana saja pun, dengan tujuan untuk kita mengambil manfaat daripada apa yang telah dikurniakan oleh Allah. Minta keampunan pada Allah dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa bain qabina bil haqq. وأنت خير الفاتحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر كلمتك إلى يوم الدين اللهم إن عبادك وإيمانك في فلسطين وفي غزة وفي مصر وفي سوريا وفي أركان وفي كل مكان قتلوا وشردوا وتردوا وأخرجوا من ديارهم ودينهم اللهم أهلك الكفر والمنافقين الذين يكذبون أولياء ويصدون الناس عن سبيلك اللهم عصهم عددا اللهم اقتلهم بددا اللهم لا تبق منهم أحدا اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين